Ya, sebelum saya mulai, jangan ada yang berbenderan, dengarkan baik-baik. Bahasa Jawanya ojo ono sing ngociai cangkemi menang longgo sing api rongono kupingi telon aku wai. Bahasa Maduranya senyap penyak benta tuju pasepa kidi ngakin ku pengak bezakin ku lebay. Bahasa bahasa Arabnya ansitu wastami'u, ansit tenang wastami'u, dengarkan telinganya baik-baik. Bahasa Inggrisnya ada yang tahu kah? Ada yang tahu kah? Ada yang tahu kah dah? Sama enggak tahu juga. Ya kan? Dah, berhubung acaranya kebanyakan tadi. Ya kan? Kelawasan. Jadi ulun mungkin kada banyak komentar, kada banyak ceramah. Jadi mungkin sudah dijelaskan berita lawan guru tadi. Ya kah? Jadi mungkin ulun ini saja yang bisa ulun sampaikan. Kurang kenapa tawa? Tampar nih. Kenapa tawa? Tambahi lagi. Mbah. Ngelawas dah cukup, kenapa lagi? Jam 10 nah. Guringan. Wah, tampar nih. Ya kan? Nah, dengarkan. Yang jawab, yang kompak, yang nyaring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi anfadha fil bariyati ahkamah wa qaddara 'alal anami himamah wa anzala 'alan nabiyyil mahsus bil karamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Qala al-Imam Bushiri rahimahullahu taala fi qasidatul burdah saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi dajin min ad-dulami wa bitta tarqa ila annil tamanzilatan min qabi qausain lam tudrak wa lam turami wa qad jamat ka jami'ul anbiya biha war rusli taqdima mahdumin ala hadami amma ba'du. Bainal kiram, masyir habaib, para habaib duriatnya Rasulullah, anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa naqussu bi dzikri ahinal kiram al habib Muhammad Fahmi bin Abdurrahman Al Jufri dari Pasuruan. Beliau tinggal di Berau, Kalimantan Timur, Indonesia. Ada lagi yang sebelah itu nama habisi wadai banyak, Al Habib Pedrus Al Idrus. Ada apa ya Biblah? Bahannya madahi ketulahannya serampungan ini. Ya kan? Nah, kita doakan semuanya para habaib termasuk Al Habib Mustafa bin Shalih Haddar ulun sorang. Ya, mudah-mudahan sini panjang umur, sehat walafiat. Amin. Oh, Pak, mun di majelis ada hadir salah satu daripada zuriat Rasulullah, Allah akan turunkan keberkahan ke majelis itu. Amin. Apalagi termasuk golongan orang-orang yang cinta lawan zuriat Rasulullah. Akrabukum, ya kah? Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan aktsaruhum nuran yaumal qiyamah, aktsaruhum mahabbatan li ahlil bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang paling banyak cahayanya kelak di akhirat adalah orang yang paling banyak sayangnya, mahabbahnya, cintanya kepada zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi cari Habib yang as, nyaringi, cari Habib yang as, cari Habib yang as, kurang kompak, cari Habib yang as. Ya, wah ini banyak nang pal. So, ya kalau ada di Berau yang aku Habib, narang telinganya nih. Ya kah? Kalau ada yang aku Habib di Berau, di kampung biar sini ya, ada usaha boleh lapor polisi. Kayak apa caranya Bib? Pukuli, tangkap, talii, buat dalam karung, timbai ke sungai. Aku kada. Kenapa Bib? Pak, Bu, orang kalau ngaku Habib, kalau ada urusan duit, urusan bebinian, masuk rumah haji-haji minta duit, bungol mana hidup. Mbak Bang, sana pun juga, jur kada. Kada Habib. Pak, manusia itu mulia bukan karena keturunannya. Kada. Biar pengen ngaku ulun keturunan Datuk Fulan, ulun keturunan Syekh Fulan, ulun keturunan Habib Fulan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling parak lawan Allah itu yang paling mulia hidupnya. Amin. Dan yang saya hormati juga dan ulun muliakan para guru-guru agama, para ustadz, para kiai, para alim ulama, wabilusus guru kita, guru Dr. Andes K. Haji Muhammad Syarifuddin Marzuki SPD
sepeda. Napa tawa salah kah? Salah guru. Ngurulah, gurune tawa terus ya. Dan guru, guru. Halo, Pak. Ya kan? Kalau suara nih mau nyari ke dokter nyata ada corona. Bisulan gin corona ini, gin mata corona juga silahu corona juga bungol mana hidup. Guru, siapa lagi? Guru Dokter Andes ke Haji Mahya. SOSIS sosis. Ya kan? Dan guru nih, guru siapa sebelah sini tuh? Hah? Tahu ya? Guru Dokter Andes ke Haji Kafrawi. Karwani kalau bina ketulahan. Dan guru siapa lagi? Banyak mana guru-guru ulun mohon maaf kada kawa menyebutkan ngaran pian karena ulun kada diundang waktu sampian tasmiyah. Dan yang saya hormati juga Bapak Kapolsek. Ya kan? Para pejabat pemerintah, Bapak Kapolsek, kepala polos hidung besik. Maaf lah begaya aja lah kalau ada polisi ngalih tembak orang mati nah, lagi. Ya kan? Dan Bapak Wakil Kapolsek, Bapak Dandrim, Bapak ini siapa nih yang kopiah jarang nih? Kopiahnya keganalan. Longgar kopiahnya Pak ya. Nomor berapa kopiahnya Pak? Keganalan mulai tadi lu ngelihati tak muka sih. Rupanya kopiah anak jadi bakai saja kok. Ada bakai aja malah kayak buahnya madah ya dari ketulahan. Ini pejabat bahapal nih. Ya kan? Dan Bapak pembakal, Bapak lurah, Bapak camat. Camat, mana camatnya mana? Mana? Pada dah kah? Hah? Tobat pinanya malam tadi ulun. Ya lah, dan Bapak RT, mana RT? Pasti di belakang tuh. RT itu menyadar di belakang jaga nasi gawian. Menyadar lebihannya di basidin mulik. Bagi kira lakon RT enggak nikah, Pak. Lakon RT kecil enggak nikah. Mumpun beda lebih ini pasti sampai Paleman ke Jomboan. Lakon RT benar-benar lembut sampai makin ke Bagun enggak nikah aja. Paham kah? Ada harapan. Ya kan? Dan yang saya hormati dan ulun muliakan juga segenap panitia penyelenggara hari peringatan Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirangkai dengan acara Khol Akbar seorang wali Allah Subhanahu wa taala, seorang yang hidupnya beliau korbankan untuk Allah, seorang yang hidupnya beliau korbankan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Bim? Ke Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau yang dikenal dengan Abah Guru Sekumpul. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat yang mulia ini mendapat kebaikan dan keberkahan dari mereka para orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu kenikmatan, kebahagiaan ketika kumpul di tempat yang mulia ini semata-mata menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata menyebut nama baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semata-mata kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sungguh ini adalah bimahdil fadli wal minnah, murni anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala karena kita manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh besar Allah berikan nikmat kepada kita yang tidak ada hentinya. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sungguh nikmat yang Allah berikan kepada kita ini tidak ada ampihnya baik. Dan kalau kita menghitung nikmat pemberian Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, niscaya manusia ini tidak dapat menghitungnya. Kenapa beb? Saking banyaknya nikmat pemberian Allah kepada kita. Kenapa beb? Kadang-kadang manusia ini banyak kada syukur lawan Allah karena sidin itu kita semuanya ini kada pernah melihat karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, makanya kada pernah bersyukur lawan Allah. Misalnya napa beb? Contohnya diberi hujan oleh Allah salah. Diberi panas oleh Allah salah juga. Hujan panas makinnya salah. Ya manusia juga kan. Pada kawai. Ada manusia juga. Pen manusia kenapa? Iya juga. Jangan biar lu gini juga sama. Maulah hantu bapal nih. Ya kan? Diberi hujan salah. Hujan kalau pindah banjir. Banjir. Kalau hujan kalau pindah banjir. Tapi musim hujan bakso mie ayam payu. Es kurang payu musim hujan. Musim panas es payu, bakso, mie ayam kurang payu. Ya manusia aja ngaran serba salah. Ngarannya serba tuh pasti salah, Pak. Di mana-mana nah kayak itu, eh. Ya kayak itu aja kita hidup berkeluarga, bisi bini bunga salah juga. Bisi bini kada bunga salah juga. Bisi bini bunga kalau pindah dilelek orang. Bisi bini kada bunga membawa seruan supan. Coba. Eh syukur ya, sudah.
Orang yang bersyukur itu wa mayashkur fa inna mayashkuru li nafsih. Bersyukur kepada Allah, hakikatnya kita ini manusia mensyukuri dirinya sendiri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kau bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat kepadamu. Tapi kalau kau kufur terhadap nikmat pemberian Allah, sungguh siksanya Allah amat pedih baik. Di mana bersyukurnya kita, beb? Diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, digunakan umur ini dengan sebaik-baik mungkin, alhamdulillah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Pahamlah? Darapan. Ke mana tu? Ke mana? Babulik. Mbak anak nak bulikan itu. Diberi nasi, makan buat nasi anaknya nanti. Balik duduk. Alasan bakameh. Mau nah, tamparna. Kata Rasulullah, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia di antara kalian, man tala umruhu, yang umurnya panjang, wa hasuna amaluh, amalnya baik. Jangannya sugih, bisi duit, pemurah, dermawan, bagus kada? Ya, jangan engkin, jangan pelit. Ojo medit. Bahasa Jawa, jar maduranya tu cerek di manusah. Engki. Duit banyak sugih. Nah, datang orang minta sumbangan ke rumah, memberi 5.000, bungol ban hidup. Mana ada surga 5.000? Ada. Ada surga 5.000 lah. Ada sesuai. Pada sesuai. Sugih duitnya banyak tapi engken, naudzubillah, albahil garib minan nar, baitun minal jannah. Orang pelit itu barak lawan neraka, jauh daripada surga. Jadi munya ada di brown yang sugih tapi engken, berarti sama lawan neraka. Amunnya mati, jangan didatangi. Suruh ngubur seorang nyerah, nei. Bujur kada. Kurang nyaring, bujur kada. Nah, nyari aja pintar. Tadi kada pintar lalu. Orang menangki ke rumah minta sumbangan di surah merat, beri 5.000. Tapi menyebut orkesan, bedang dutan, bakar oke, dengar aneh, langsung masuk ke telinganya nih. Ada tahu ya, perlu dasar kayak ini menceramah. Mau nyadeng sarik berarti merasa tuh. Siapa nyuruh undang ulun? Ulun koler ke sini dah. Bapak, pesawat-sawat, diuruk-uruk telinga, bungol mana hidup. Bapak, jangan. Jangan, dengar langsung masuk gini. Mengundang orkesan, undang dangdutan, karaoke, mengundang babinan, nang minang karuan, noh. Hah? Rok nang minang minimalis, nentuh. Berapa kali bahaji dah, berapa kali umroh, gawean nang kayak itu, ya. Neraka, tau kah? Bapak nyata, sudah tua, giginya tinggal dua, bapak biaya haji, ya kah? Baju takwa, duduk di warung jablay. Ntar bujur dengar kan telinganya, kan kita sadar. Habib Mustafa penyarikan, biar. Lo no gue. Hidup tuh baini wa bainak, nafsi. Ujar bahasa Inggrisnya, one by one. Pian jangan meremehkan ulun. Ulun bayi 3 tahun di Inggris. Menunjur motor mogok. Coba cakap jalan memurah, nyaman. Ngundang orkesan, dangdutan, karaoke, kendaraan gini dijual. Ganang bini gini dijual. Napa aja dijual. Ada sadar-sadar aja dili lagi. Mbak kan tahu ya, dasar kayak itu ya manusia. Makanya jadi Rasulullah thalathun tahta dhillur rahman yawma la dhilla illa dhillu man hudya, ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man farajan magrubina min ummati, man ahya sunnati, wa man akthara alayya salatan. Tiga hal, tiga perkara. Ketika manusia itu akan berada di bawah lindungan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Man hudya, ya Rasulullah. Siapa mereka wahai Nabi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man farajah an magrubina min ummati, siapa-siapa orang yang membantu, menolong, memerhatikan kesusahan umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bantu, orang bantu itu baik-baik banyak macamannya. Ada orang yang membantu tenaga bagus, lumayan. Ada orang yang membantu pikiran, bagus. Ada orang yang bantu duit, alhamdulillah. Lillah, nang parah ini nomor 4. Kenapa, Bib? Membantu bender. Nya ada acara ini nang bayanya. Membantui kada. Buan mana, Bib? Brau. Duit banyak, sugih, ayah raya, batu bara di mana-mana. Tapi engken. Dengaran, harta tuh kada kawa di bawah mati. Duit kada di bawah mati. Amunnya kada ada duit, mati juga ya. Bapak.
Tumpuk-tumpuk berkhidmat harta tuh, coba lihat tuh Pak orang soleh tuh. Apa urus kumpul kayak presiden. Hah, menyadap tamu datang ke rumahnya diberi makan, landu duitnya. Nah, Al Habib Husin bin Abdullah Segap Gresik, menyadap tamu datang ke rumahnya, tidak boleh pulik tamu dari rumahnya menyadap diberi makan Nasidin. Lawan duit-duitnya. Itu orang soleh. Al Habib Soleh bin Muhsin Al Hamid Tanggul, memberi orang duit, dibagi pulang lawan fakir miskin, bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Mereka hidup di sisi Tuhannya telah mendapat jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Diberi orang duit, dibagi pulang lawan fakir miskin. Itu orang soleh. Sama kayak ulun. Ul jadi dawa. Maaf nih. Nololo. Panas. Masjid ganal lagi pasanginnya kurang. Aib sore tangkul mendibidi orang duit, dia bagi pulang lawan fakir miskin. Sama kayak ulun. Ulun bae mendibidi orang duit, ulun bagi lawan fakir miskin. Mun sedikit. Mun banyak ulun simpan. Bujuran bae pian bah pian urusan duit nih bae kada betah pian siapa nang kada ketujulan duit ulun nih bae mun diundang orang ulun paling kada ketujulan amplop lan isinya ulun paling kada ketuju yang ketutu tu jumlahnya nang ngangangat tampar nih bapang makanya ulun bae mun ceramah nih paling sakit hati sudah punya ceramah amplop tapi huruf semalam berapa kali tapi huruf lan kori kurang ajar benar. Ulun ceramah sejam setengah kuak-kuak ceramah hadirin wal hadirat yang mengenalku jam setengah ceramah haru dapat 300 ribu sekalinya kuali dapat 3 juta tepuk huruf ya Allah Karim itulah pak suka dukanya orang ceramah ini kayak ini pak ulun pernah pengen undangan ceramah diberi orang amplop anda lah benar sekalinya isinya apa doa almarhum orang ajar mana sampai dibuka ya tukimin bin tukacil bin takait bin takait ya tukatil bin anang-anang bin utuh bin runtuh bin hancur bin ramuk ya orang ajar mana rambah ah tak jadi orang Arab bil fulus kulu syai'in tembus ma fi fulus kulu syai'in mampus jir bujur juga apa coba bin lihat orang punya kada berduit orang bayang punya kada berduit rambut yang asalnya di muka sini nah pindah ke belakang kenapa di muka besi habis mikirkan utang banyak bapak duit ya kak duit fulus bapak iya kak mbak nah tapi huruf dan nama dan kori aruh orang aja mana ya tapi orang soleh ini lain yang kita pak jangan diumpati jadi guru tadi itu jangan diumpati kita lain pak kita nih sugi banyak engkennya pada pemurahnya enggak bapak ya siapa kan bisalim tuh fahrul wujud punya ada tamu datang ke rumahnya diberi makan dan sidin pak 700 sampai 1000 porsi dalam sehari memberi makan tamu fakir miskin yang datang ke rumahnya amunnya tamunya datang di rumahnya banyak disembelihkan sidin onta sekong berapa harganya ya kan onta berapa 35 juta harganya itu nang bagus amunnya kena corona murah apalagi sudah divaksin makinnya tapi omikron belum lagi omikron hanyar abah kron hanyar mama kron hanyar kena politron hanyar kena sap samsung lg janghong hanyar habis itu hanyar kambing pulang sapi kambing ayam kuda bertahan divaksin mbah jadi ada gak mbah tuh orang soleh orang ahli ibadah pemurah kada kayak kita rezeki duit banyak bisa tapi engken pelit naudzubillah min dalik rasa kada biasa mbah pang iya engken naudzubillah untuk dirinya aja apik benar sudah untuk kesan dirinya aja engken duit banyak batu bara di mana-mana yang dimakan di rumah tahu tempe pucuk gumbili tahu tempe tahu pucuk gumbili tempe tahu al-fatihah sebulanan tentu yang dimakan setruk serumahan orang dimakan ini tahu tempe kayak apa untuk dirinya jengkel kucingnya aja kada betah di rumah kenapa beb emangnya makan iwak lontolong tulangnya diuntal jengkel naudzubillah itu apalagi ibu-ibu tuh di belakang tuh makinnya bapak makanya apa ya kada nyaman juga jadi orang sugih nih tahu lebihan pengen kira nyaman jadi orang sugih lah kada pak nang nyaman tuh seorang sugih kada nyambung coba tengah ada kan ya kan pengen kira nyaman jadi orang sugih lah kada nang nyaman tuh seorang sugih kada nyambung juga nasibnya nang kayak ini ya ngangang aja kawian ya kan ternyata orang sugi ini baik pian bah ngalih kisah
pendudian masuk surga yang sugih toh. Nabi Sulaiman tuh sugih kaya raya. Pendudian masuk surga di antara nabi-nabi yang lain, Nabi Sulaiman. Nah miskin, bedolo. Kenapa beb? Sugih ditakoni malaikat, banyak takonannya. Berapa bisi rumah? 60 katanya. Mobil berapa? 103 aja. Nukar pulang 2, denda 105 aja. Boh, sugih aja malaikat nenek. Batu bara banyak bisi? Banyak katanya. Apalagi yuk. Ya itu bang banyak bisi lah. Banyak MC aja. Kan? Sugih itu. Amunya miskin, mati, malaikat, polir menakone. Juga, makanya lu doakan buan bro nih, sekampungan, sekabupaten bro. Mudahan miskin berita. Siapa nak nyawa tiamin tadi? Jangan pian bae ulun kendak sugih yo atawa kah. Iya kan, orang miskin ne bae, bah orang sugih kada miskin kada sugih, orang sugih bae. Bah, biar sugih, duitnya banyak pian, amunnya garing, makan buburnya kada nyaman. Juran. Coba nang miskin. Bah. Apalagi ibu-ibu tadi, ibu ulun tahu aja belakang tuh, muhanya kena kenal nah. Lama-lama. Nah, apa munnya saruhan pian pengantin 3 piring, 4 piringnya sorangan. Membuat di celengan 2000. Ada bahan mana beb bro? Coba lihat di takon itu. Ya engken naudzubillah dalik pelit ya kan sanapa juga biar sugih kah biar miskin kah ya mati juga pemurah kah ada pemurah kah ya mati juga baik jadi orang nang pemurah nyata di kandang orang coba lah orang menyapa pemurah menjadi dermawan ya Al-Habibullah bin Sulaiman Thahir pengarang Ya Arhamar Rahimin pengarang kitab Sulamut Taufik wah beliau tuh hidupnya sederhana bener tapi di balik kesederhanaannya beliau tuh sosialnya luar biasa. Ya, ini ada tamu datang ke rumahnya beri duit dibagi pulang lawan fakir miskin. Ada tamu datang ke rumahnya beri beras dibagi pulang lawan fakir miskin. Masya Allah. Sampai ibunya mengoyak, ya Abdullah, ya waladi, nak. Kalau diberi-beri orang tinggali kesan di rumah, nak. Jangan dihabisi berataan, nak. Apa jar Abdullah? Ya umi, rezeki. Kalau kita sedekahkan, mana kosomalun min sadaqatin, bal yasdad, bal yasdad, bal yasdad. Tidak akan pernah berkurang, wahai ibu. Malah pasti akan bertambah, bertambah, dan bertambah. Sampai sekarang pian munyo bangkat gara-gara dari kota Masileh, Hadramut, Yaman. Ya, rumahnya Habibullah bin Sulaiman Thahir, paling ganal, paling bagus rumahnya Habibullah bin Sulaiman Thahir. Kenapa beb? Sosialnya luar biasa. Contoh apa kalau kumpul itu kayak apa? Rezekinya dijamin Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hidupnya nyaman. Biarpun hidupnya sederhana, tapi napa beb? Sering mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Habib Ali bin Ja'far Al Idrus Malaysia Batu Pahat. Ya, rumah ada bisi rumah apa kada bisi rumah. Rumah yang didiaminya ngontrak Al Habib Muhammad bin Ali Al Maliki mun datang kepada sidin bawa duit nah. Ya Habib, ini duit beb, bikin rumah beb, bikin rumah yang bagus beb, beli tanah beb. Kalau ada tamu Habib merasa senang bahagia di rumah Habib. Apa kata Habib Ali bin Ja'far? Inggih Habib Muhammad, terima kasih banyak. Bulik Habib Muhammad bin Ali Al Maliki, itu duit kada sampai lagi ke dalam, dibagi kepada fakir miskin. Cepat ini duit bagi kepada fakir miskin. Aku tidak mau kalau aku dihisab oleh Allah, aku hidup tidak membawa harta, aku lahir tidak membawa harta, sampai aku meninggal pun aku tidak bakal membawa harta, kata beliau. Itu orang soleh. Kenapa soleh? Beb, mendulukan Allah daripada yang lain, itu soleh ngarannya. Tapi punya urusan harta aja, harta, harta, dunia, 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 dunia. Syabdillah bin Ahmad Basaudan, beliau mengatakan dunia kama hilil magar wa inna ma hiya lil mamar fafqir wam in fin nazar wa la takun kasaimah. Dunia ini sementara benar aja, wa inna ma hiya lil mamar, tetapi dunia yang kita diami, yang kita tinggali ini hanya sekedar umpat lalu benar aja, Pak. Pak. Tampar nih. Dunia ini empat lalu bener aja. Nah, apa yang diharap? Ya kan? Fir'aun itu ngaku Tuhan 250 tahun, ya mati juga. Fir'aun itu mati, ngaku Tuhan. Ya kan? Presiden kan mati, menteri mati juga, polisi mati, apalagi satpam mati, mbah tentara lagi mati juga, apalagi banser mbah, pembakal mati, apalagi RT, ya kan? Camat mati, anggota DPR mati juga, kiai, ustad, guru mati, Habib. Nah, hantam nih, betul lahan nih. Beratan meninggal
dunia. Fal mautu atin an garib kullun lahu minhu nasib. Kematian itu parak lawan kita seberatan. Gul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu semua itu lari daripadanya, maka kematian itu akan datang menemui kamu. Wa in minkum illa wariduha kana la rabbika hatman magdiya. Tidak ada satupun dari kalian, siapapun itu manusianya, pasti akan melewati satu sirat, jembatan yang lebih tipis dari benang, lebih tajam dari pedang. Bisalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menunggu kehadiran kita. Kalau kita rajin beramal, rajin bersedekah, rajin beribadah, lisannya kada pernah menyambati orang. Kayak apa lisan-lisan orang soleh? Lisan hurabban bidzikrillah. Lisannya basah karena banyak zikir kepada Allah. Kita lisan basah karena terbanyak mengurusi orang. Terlalu banyak memendiri orang. Lebur apa entan orang. Beri culuk bi Allah. Lebur apa entan orang. Kemangan betapa pak, dari manusia nih pak, tore. Nah apa jauh di itunya nih kaki ngampung itunya nih pak. Hidup di dunia ini numpang. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun warfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyami. Ada nyambung nih. Ya, semua yang ada di muka bumi ini numpang lawan Nabi. Segayung banyak di laut numpang lawan Rasulullah, setitik air datang dari langit numpang lawan Nabi Muhammad. Napa nang kita sombongkan pangkat jabatan sementara benar jadi dunia pak. Di hadapan Allah manusia ini semuanya sama, sama di hadapan Allah. Tidak pejabat, tidak kiai, tidak ustaz, siapapun itu kalau sudah meninggal dunia tanggung jawab di hadapan Allah. Al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu sibu. Ah, ke mana pian melangkah? Duduk. Nang lamak tu langsung buka. Anak siapa tu? Tangkap. Belum tuntung jerama nak bulek nang tu. Napa nang pian gawi? Napa nang pian lihat ke mana pian melangkah? Batis pian semuanya itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat akan hak. Ketujuh ke majlis, duduk dengan para ulama, duduk dengan para habaib. Masya Allah, Al Ibn Abbas radhiyallahu an, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, ayu julasa ina khair, siapa orang baik itu wahai Rasul? Orang yang baik itu mantakara kumbillah ta'ala ru'yatuh, kalau kau pandang dirinya mengingatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita lihat mandang orang-orang soleh, wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah yang selalu terpencar nur cahayanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ila rabbiha nadhirah, karena mereka selalu ingat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di rumah tong Nabi Habib, anda gambar Habib, gambar guru, gambar kiai, gambar ustaz, gambar ulun kah? Ini gambar ulun anak di luar sana. Ada di luar sana mandak di jamur, dipanasi, hujan kan, makinnya hirang awak. Panitia ini kada ngalih jua panitia ini. Gambar ulun di jemur bae. Tuh di luar sana tuh buannya panitia ini mau bae tampari kah? Embah. Anda gambar ayat kursi kah? Ya kelaluan kita hari-hari itu nah di atas anda ki gambar ayat kursi. Ya kah tulisi amunnya ayatnya kada ada kursinya gantung. Ya kada paham ya nganga berataan ni pendiri. Bapak. Itu kan duduk dengan para ulama mencari ilmu, duduk. Jangan mahadang duha, bae. Bu, jangan mahadang duha. Mata sudah kada dapati awas lagi, kada dapati melihat lagi, telinga kada dapati mendengar lagi, datang kepada guru. Guru ulun mau belajar, gurulah enggih ja guru. Ayolah ngaji kah enggih ja guru. Ayo baca aja guru. Shot. Lalu menyauti cot ya. Napa beb? Telinga kada dapati mendengar lagi. Baca lagi shot. Cot. Shot. Cot. Sebulanan cot-cot ya. Ya kada nyambung di pendiri. Ngalah lagi. Muyak dah guru belajari. Ayo lagi ja guru. Innahu kana tawaba. Lalu menyauti innahu kawat tembaga. Ya. Bah, jawabannya budek bujuran ini. Itu bang manusia sudah. Kalau sudah ada perlunya, ada maksudnya, datang kepada guru, datang kepada Habib. Bib, minta banyu, Bib. Bib, minta banyu, Bib. Anak ulun mecal banar, Bib. Nakal banar anak ulun, Bib. Nakal, Bib, anak ulun. Tahu kapian, habis di rumah bambu aja gawian, Bib. Kita banyak ditiup lan guru lan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Engkol ya ulun mau nyaulun kebutakan bacaannya diumpati pian bener ya. Kada bisi modal lagi ulun.
Bismillahirrahmanirrahim. Aja guru didoakan ditiup lawan guru. Anaknya nakal. Minta banyak lawan guru ditiup lawan guru. Buah, jadi ya boleh dah, boleh. Nggih, alhamdulillah makasih guru lah. Nggih. Maaf lo pi lawan guru lan Habib. Dilihat hati isinya 5.000. Iya nang anaknya makin ngebungol. Kenapa memberi 5.000? Coba jangan banyak memberi. 2 juta, 3 juta. Insyaallah pintar anaknya. Amun 5.000 makin ngebungol. Ambam sudah perlu datang kepada guru ya pak, anaknya nakal kadang kawal lagi maharagu di rumah sudah datang kepada guru, guru anak ulun, ulun mendongkakan guru lah ke pesantren. Nah guru urus Saripudin cak mana datangnya orang ulun guru lah takun ini guru itu hey. Ya guru anak ulun nak sekolah guru lah nggih ya guru anggapnya guru anak pian bebungulan guru aja maharagu anak seorang tebu buntal anak orang nang bungu-bungol datang ke pondok sekolah 3-4 tahun alhamdulillah pintar nang bungol pulang datang ke pondok jadi guru ini dijulungin nang bungol bahabis iya tak ada terima kasihnya aja lagi ibuhannya ini akrimul ulama fa'innahum warasatul anbiya waman akramahum fakat akramani waman akramani fakat akramallah hormati ulama sayangi ulama cintai ulama fa'innahum karena mereka pewaris para nabi waman akramahum siapa yang memuliakan mereka fakat akramani berarti sama dengan memuliakan aku kata Nabi Muhammad SAW waman akramani siapa yang memuliakan aku fakat akramallah berarti orang itu memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala coba kita lihat jasa mereka para aulia-aulia Allah subhanahu wa ta'ala ya kan? Abah kurus kumpul walaupun kita kada terdapat lawan sidin tapi kenapa? Masya Allah kebaikannya kita kenang terus Syekh Bakar bin Salim Fahrul Wujud beliau mengatakan fahumul muradu wala yuadu siwahumu wal galbu mustagillul walhana karir lisam etikrahum wa hadisahum ta'mal ma'i bihayatihim ihsana mereka adalah orang yang dirindukan oleh kita mereka adalah namanya yang selalu dikenang oleh kita hati pun menginginkan kebersamaan daripada mereka orang-orang yang soleh kita berkumpul pun semuanya semata-mata hanya kebaikan dan keberkahan daripada mereka orang-orang yang soleh fahumul gaumul ladina hudu mereka adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah wa ifadlillahi ma su'idu mereka tidak punya kesenangan lain terkecuali kesenangan mereka dengan Allah kesenangan mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau orang soleh setiap malam beliau menangis minta lawan Allah yang didoakan siapa Habib semuanya kita beratan lawan sidin Habibullah bin Tahir setiap malam menangis pak menangis sampai sajadahnya basah bininya istrinya setiap hari menjamur setiap malam Al-Habibullah bin Husain bin Tahir menangis yang didoakan Allah maghfirlil mu'minina wal muslimina kita seberatan doakan sidin Masya Allah menangis padahal sidin orang soleh orang ahli ibadah sampai sidin mengatakan ya Rabbi ma'ana amal ulun ini kada bisi amal-amalan kayak orang soleh ulun ini kada bisi amal-amalan kayak mereka para awliya-awliya Allah subhanahu wa ta'ala padahal sidin orang ahli ibadah karangan kitab jadi mana-mana mengaku dirinya kada hebat ada kita kada mentang-mentang dituhakan di kampungmu punya kada ulun punya kada anu ulun diharapan tu buhannya itu tahu kapian diharapan buhannya itu ulun ni pang ngol bana hidup hendak jadi wali nang itu bah apalagi tahu di duit bah mun diundang orang sugi laju datang ah amplopnya alkandalu mun yang miskin mundang memikir nah datang kada datang kada datang kada amplopnya altipisu ya kan idza da'awul miskin ajabahu ijabatan muajjalah wa huwal abshafiqur rahim bil yatimi wal armalah wa lahu syulat halaqil khaybatul qawiyyah pemulitan lagi Rasulullah mendiundang orang-orang miskin tergesa-gesa mengabulkan hajatnya orang miskin oh tahu itulah keridhaannya Allah subhanahu wa ta'ala jalani hidup ini sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah la yukallifullahu nafsan illa usaha Allah tidak membebani umatnya terkecuali tergantung apa yang kita niatkan apa yang kita kabulkan hajat-hajat kita mudah-mudahan kita dikabulkan Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya dah ya dikata sembahyang sholat bujur-bujur kita ya kan ada waktunya bang sholat kita sholat bujur-bujur kayak itu aja bayar dah ya kan ngalih kada hidup ini kita nang ngalih ya kan dah nang kedua semua lagi 5 menit lagi ampihan ya pindah hang berataan nih dua ulun lapar belum makan dua jauh-jauh dari Martapura kada dimakan orang wadah mandak jauh-jauh berataan bapak-bapak nang banyak berapa bungkus nih bapak bulik kan nih ya mbak ampun ulun nih banyak sebuting pun guru sebuting main tepuk sidin berataan sana mbak pintar aja wah nih walaupun kopi hanya sedang ayo yang kedua man
ahya sunnati, orang yang menghidupkan sunnahku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang menghidupkan sunnahku kata Rasulullah, berarti orang itu mencintai aku. Siapa orang mencintai aku, maka pasti akan di surga berkumpul dengan aku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sunnahnya Nabi Bib? Bersedekah, memberi, ya kah, menyumbang minyak harum, sunnahnya Nabi. Bersiwak, sunnahnya Nabi. Minum, tangan kanan, sudah aja Nabi, jangan tangan kiri. Wah, ini banyak nanti balik. Merokok, tangan kanan, minum, tangan kiri, banyak terbalik. Di mana Bib? Brau. Ya lah, masuk WC batis kiri, keluarnya kanan. Masuk masjid batis kedua-duanya. Pada meloncat lagi. Ya kan? Ya kan? Sunnahnya Nabi, ya kan? Senyum, tuh pahala. Senyum, sunnah, pahala. Ya kah sayyidun dihkuh tabassumu wal mashul waina wa naumuhal ighfa'u ma siwahul gin nasib wala ghairu muhayyaru raudatul ghanna'u. Yang nyauti buat belakang buat ini santri. Aduh, makanya apa ya, nak cari menantu tuh cari santri. Jadi nangangangangan ini apa? Enak nyambung amin dari Rasulullah tu. Rasulullah tu memang duduk-duduk dengan sahabat, senyum Nabi, menunjukkan kelembutan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai tujuh orang-orang soleh, masya Allah, adalah orang soleh perangutan. Kedada, mana orang soleh perangutan? Kedada punya perangutan lu orang lain orang soleh, toleh. Muhangga batu, ya kan? Sudah pintar kada napa kada, misalnya guru kada napa kada, bungol itu perangutan pulang miskin. Perangutan, jangan perangutan. Senyum itu pahala, cuma jangan senyum terus. 3 malam 3 hari 3 malam senyum terus itu kegilaan ngarannya weh. Dah, terakhir. 3. Ya kan? Orang yang berada di bawah lindungan arasnya Allah Subhanahu wa taala, man aktsara ilayya salatan. Orang yang paling banyak membaca selawat kepadaku kata Rasulullah, ya kan? Apa jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aqrabukum minni majlisan yawmal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling parak duduknya lawan aku kelak di akhirat adalah orang yang paling banyak membaca salat selawat ya rabbi ya alimal hal ya rabbi ya alimal hal ilaika wajjahtu wal amal ya rabbi ya alimal hal ya rabbi ya alimal hal ilaika wajjahtu wal amal. Selawat, pikiran tenang, besi utang banyak, selawat dibaca, tuntung baca selawat, bayari. Kayaknya nyamanan. Datang orang ke rumah, haroh menagih dibacakan selawat. Eh, bayar. Salatun bisalamin mubin. Datang kedua kali pulang, hei bayar. Allahumma sholli ala Muhammad. Sah mati orang berdiri mahadangi. Bayarin kan, Pak? Ketiga kalinya datang haram bawa barang, Pak. Eh, selawat kah bayar kah? Ya. Ya kan? Selawat bayar utang bayar. Subhanallah nang pandik. Izulling dakiri bahwa yang lisuklah Allah subhanah man dikruh. Izulling dakiri bahwa yang lisuklah Allah. Baca selawat, ibu-ibu bisa anak halus, gendong anak, usap kepalanya, bacakan selawat. Jangan dinyanyi. Ini kadang-kadang dinyanyi, digendong anak usap-usap bayun-ayun, iwak peye. Pas ganal anaknya, tukang mahabisi peye tetangganya. Ada yang usap-usap kepala, dinyanyi, gendong anak bayun. Nah, lagunya Ayu Ting Ting nentuh. Ya kan? Kemana? Ya. Pas ganal haur sasat tarus anaknya. Lagunya kemana-mana. Iya kan? Bacakan selawat. Kayak itu orang tuh.
صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وأهداهم الأهل جمعا ما بدا نور الكواكب أقبل السعد علينا وألهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد نجا أنا من خير واهب يا رسول الله سلام عليك الله يا رفيع الشان والدرج أثبت يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم رب فانفعنا ببار واهدنا الحسنى بغرمتهم وأمتنا في طريقتهم الله ومعافة من الفتن يا الله nyaman baik-baik ibu-ibu bu jangan banyak nyari aja gawian bu eh ya kah baca kasidah bu eh ini laki datang uyu-uyu haro di mamai pengajian nih hantu nih ya Allah jangan sian laki eh jangan pada bulih itu ya laki pian kurus-kurus awak berada di sana ulun lihat di pandi beri maras nah bebek korban mama yang anu bini bacaan kasidah ya kah wa kulluhum min rasul lillahi multamisun warfan min al-bahari aw rajfan min ad-diyami salli ala muhammad assalamu alayka ya rasul allah assalamu alayka ya habibi ya nabi allah assalamu alayka ya rasul allah السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله محمد سيد كونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah Allah panjangkan umur kita amin Allah berkahi hidup kita amin Allah kabulkan segala hajat-hajat kita amin yang sakit diantara kita mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah diberikan afiah oleh Allah yang punya urusan mudah-mudahan urusannya dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan kita dipanjangkan umur oleh Allah sampai ke bulan suci Ramadan yang akan datang Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan ya Allah berkahi kami bulan Rajab dan bulan Sya'ban ya Allah dan sampaikan kami bulan suci Ramadan dalam keadaan sihat wal afiah اللهم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارون في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلف امرك واستغفر من الله والوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ممكن ini saja yang perlu sampaikan minta maaf minta hala minta ridha minta duit enggak insyaallah minta halal minta redha kenapa tadi dah minta halal minta redha minta rela dunia akhirat lampian seberatan kalau ada tutur bahasa ulun yang kurang sopan lawan pian minta maaf minta halal minta redha dunia akhirat hada minni wallahu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.